Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddawi. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini teman-teman, kita mau ke ke klinik. Ya, ke klinik mau meriksa giginya anak kak, soalnya Mustajba dia Asnan. Ayo Mustajba Asnan atau rumah sakit gigi. Rumah sakit gigi teman-teman. Atau dibilang klinik gitu ya. Soalnya giginya bolong, makanya harus diperiksa. Saya teman-teman ya, Ahmad. Halo teman-teman, sabar khair. Rumah sakit gigi Hagiba. Syarafat. Jangan latah sit. Like, subscribe. Gigi hagi bau. Katanya gigi bau, gigi bau. Bau. Ayo, gigi bau. Daki. Ya udah teman-teman ya, ikutin teman-teman video aku selanjutnya. Tuh Jeddah tuh. Panas teman-teman Jeddah. Jam 10 aja udah panas kayak gini, Masya Allah. Apalagi nanti kalau udah dohor. Ini derajatnya 37 derajat hararah Celsius teman-teman, Masya Allah. Pul-pul. Ini kita udah nyampe teman-teman di rumah sakit gigi. Situ hebat. Ya Allah. Tapi gak tahu nama, namanya apa ya tadi? Oh ini Al-Muswak. Hah? Baik. Kita mau masuk teman-teman. Masih mau naik ke atas lagi. Ini teman-teman. Kalau kita mau naik, bisa sih lewat tangga. Ya Allah, kecil banget. Kecil banget isan-serinya. Sampai dipeluk sama anak aku, teman-teman. Nanti kalau udah sampai atas kita video lagi. Eba, pen, ruh. Oh, lalu tahan. Ini kita keluar lagi, teman-teman. Udah turun, udah naik. So. Itu kursinya di bawah lagi, tadi gede kursi itu, luas kursinya, sekarang di sini lagi luas teman-teman. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu suami aku masuk ke dalam nama klinik sini tuh. Alasannya hina aku. Al-Miswak teman-teman, Al-Miswak. Itu kursinya Masya Allah udah disiapin. Ya, disiapin air minum, Masya Allah. Dan disiapin sujadah juga. Teman-teman, tuh. Di dalamnya. Di sini juga ada kamar, teman-teman. Di dalamnya kayak gitu. Takut enggak dibolehin, teman-teman, nanti bikin video di situ ya. Itu dokternya. Di situ juga ada kamar teman-teman. Soal ini dekat rumah aku juga, nggak terlalu jauh. Kalau udah selesai teman-teman, nanti hari Minggu lagi. Hari Minggu sama hari Rabu, sama hari Rabu tuh hari Selasa, pokoknya seminggu 3 kali teman-teman. Nggak tahu bayarnya berapa, suami aku yang tahu. Nanti hari Minggu lagi kita kesini teman-teman ya. Nggak lewat, nggak turun lewat ini. Ya Allah, hebat, tega banget kamu, hebat.
Biarlah teman-teman. Itu teman-teman bayarnya 1250. Ini sampai giginya bersih, sampai bagus pokoknya. Soalnya giginya itu dua tempatnya yang bolong. Jadi ini mau bisu itnen menina kok tani fok. Ayo, talata kaman. Insyaallah nanti hari Minggu lagi ke sini kita teman-teman. Tuh, panas, masya Allah, panas teman-teman. Arba-arba ya. Ya Allah su, lihat teman-teman arba-arba, 44 derajat Celsius. Wahid ya Baba, wusil laman al-asad. Wujnan alhamdulillah. Ya Allah. Jadi wusil laman. Mau beli nasi bohor nih teman-teman. Kefi ya ni maafi. So kefi hadi mabtuh tayo. Ya Allah. Ya Allah kepanasan teman-teman. Tuh teman-teman idamat. Gak tahu ini ada mulukia juga di situ. Idam. Adi ni harus bohor. Kan juga di atas. Oh. Gua mau beli ayam guling ya. Itu juga kita beli idam ya. Idam apa ini nanti kita lihat. Ini aku udah nyampe rumah ya teman-teman. Tadi aku beli idam segini. Ini idam okra teman-teman sama kentang kalau nggak salah. Ini 8 real. Ini sama ayam guling teman-teman. Aku beli setengah soalnya aku cuman berdua aja sama anak aku makan. Suami aku nggak makan soalnya udah berangkat kerja. Insyaallah sampai tumpah. Dikasih itu juga apa namanya jerjir ya. Mari kita mau makan teman-teman. Mari kita makan teman-teman. Minta nggak mau pakai sendok ya pak? Ayo. Lapar teman-teman soalnya ini udah dohor. Lapar. Insyaallah barakallah. Ini nasi bohori langganan kita ini. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana nabi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan bawang bombay. Kita cicipin idam bamia atau idam okra. Lumayan. Kabel. Cukup lah ya setengah. Ini lah mana. Tapi hadi kubat deh. Buki hadi 7. Lapar dari tadi teman-teman soalnya nggak sarapan jadi kita lapar. Mak kau jadi jat. Mayan anak, mayan nasi berang, ya. Ini nasi apa arahan ini? Putih. Ini rendah benda, ini kan? Benda ni lah. Nak tawa ni. Mmm.
Mau bocor-bocor inti? Enggak. Jauhin jar-jir. Ini yang ngambil pasulia tadi. Enak itu di jam pasulia. Garam. Kalau ada garam. Enggak badan lain rasanya. Orang mah enak makan terus bohori pakai kismis, buah kismis. Dulu ya teman-teman, konten aku sampai di sini. Bagi teman-teman yang suka sama konten aku, jangan lupa di like dan di komen di bawah ya. Dan yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya di bawah. Dan yang udah subscribe, terima kasih semuanya teman-teman yang baik hati. Mudah-mudahan ditambahkan rezekinya dan diberikan kesehatan walafiat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.